Halo teman-teman, selamat malam. Berjumpa kembali di channel Yan Iwana. Di kesempatan pada malam ini, saya ingin mensharingkan tentang informasi yang ada di A5 Mining ini, teman-teman ya. Karena sudah lama saya tidak mengupdate dari informasi yang ada di A5 Mining ini. Perlu kalian ketahui, untuk pengguna baru di sini untuk A5 Mining ini adalah aplikasi gratisannya, hampir sama halnya seperti airdropnya Core waktu lalu atau Core Mining, itu kita bisa akan mendapatkan penambangan dengan gratisan. Nah, di mana di setiap kita mengundang teman itu atau di setiap kita awal check-in setiap paginya akan mendapatkan yang namanya BTC atau Bitcoin seperti yang ada di tampilan ini. Ya, ada BTC yang saya dapatkan setiap harinya, baik dengan cara mengundang teman maupun dengan cara check-in setiap harinya. Dan di sini adalah poin yang saya dapatkan, VV Queen ya, yang saya dapatkan setiap harinya begitu kalian mengklaim ya. Dan misalnya contoh seperti ini. Nah, ini perlu kalian ketahui, di sini ada yang namanya setiap koin setiap putaran akan mendapatkan di nilai segini, dan jiwa saya ini adalah mempengaruhi dari jumlah koin yang ada di sini. Jiwa saya maupun kekuatan tim itu mempengaruhi banyaknya dari VV koin yang bisa kita klaim setiap putarannya. Nah, sebagai contoh di sini 14 VV koin dan putarannya misalnya 2 putaran sekarang, itu dikalikan 2 menjadi 29 sekian, teman-teman ya. Dan jika kita klaim 29 ini akan langsung masuk ke sini, teman-teman ya. Oke, kita coba cek seperti ini. Bagi pengguna baru, saya jelaskan dari sekarang juga agar tahu dulu ya. Nah, itu dia langsung ke atas. Begitu juga nantinya jika setiap pagi kalian melakukan check-in, itu masuk BTC-nya ke sini. Nah, itu dari sekedar informasi tambahan bagi pengguna baru. Dan di sini teman-teman juga saya informasikan, sebelum saya menginjak ke informasinya yang terbaru, di sini ada tim teman-teman ya. Yang perlu kalian ketahui, di sini banyak sekali memang yang tertunda karena memang belum mengklaim ya. Nah, di sini yang ditangguhkan belum mengklaim, tertunda itu mungkin sama sekali tidak melakukan misi-misinya. Nah, di sini saya lihatkan dulu teman-teman ya untuk yang ini. Nah, di sini ada mana tadi ya, untuk ini level 2 ya, ini level 2, level 1 nya yang ini. Di sini ini ada level 1, level 2. Level 1 ini kita bisa mengingatkan teman kita untuk melakukan claim airdrop. Kirim pengingat ke rekan satu tim yang airdropnya ditangguhkan ya. Nah, misalnya sebagai contoh ditangguhkan ini, kita bisa mengingatkan teman kita dengan melakukan pengingat. Entah teman-teman yang kita ingatkan ini mau mengklaimnya atau tidak, yang penting kita sudah berusaha untuk mengingatkan teman-teman ya. Dan di sini kita bisa lihat setiap undangan itu kita bisa mendapatkan klaim BTC seperti ini. Ini salah satu teman kita yang kita undang yang mendapatkan klaim BTC, dan kita pun mendapatkan klaim BTC. Nah, ini kita dapatkan, kita berhasil klaim dan akan langsung masuk ke tempat yang tadi dulu ya. Nah, tempatnya yang tadi di atas. Nah, dia langsung masuk ke sana. Nah, itu dari segi informasinya. Dan sekarang kita langsung saja untuk gasken ya, untuk gasken untuk melihat informasinya yang ada di Twitternya maupun yang ada di Telegramnya. Kita coba cek dulu di Twitternya namanya satu persatu dulu. Nah, sini kita klik saja yang tadi, dan di sini untuk Twitter terbarunya itu bernama Afif APP ya. Dan di sini juga ada yang namanya Afif World. Nah, Afif World, Afif APP itu samanya, yang mana saja kalian ada informasinya. Nah, Afif APP, Afif Wap itu bisa kalian cek. Nah, di sini ada Afif APP, sekarang juga pengikutnya 258. Ini sebelumnya adalah Twitter pertama yang kemarin sempat kena pelaporan ya, teman. Jadi dia hidden. Nah, sekarang sudah dibuka kembali oleh pihak di Twitternya. Yang sekarang kita bahas yang ini namanya Afif APP ini, karena sudah terkait dengan aplikasinya. Nah, di sini yang perlu kalian informasikan ada yang namanya prize namanya, prize di mana 100 USDT untuk 10 orang pemenang. Nah, di sini terlihat day one prize, kita langsung saja terjemahkan ya biar lebih enak teman ke dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini seperti ini. Afif upgrade. Untuk merayakan pencapaian ini, kami mengadakan 4 hari giveaway mulai hari ini. Nah, tadi saya sempat lihat ya di aplikasinya di sini. Di sini kan sebelumnya saya ada nama, ada gambarnya, ada gambar profil, tetapi di sini kelihatan sekarang tidak ada gambar profil masing-masing orang. Biasanya kan kelihatan di sini. Nah, sekarang tidak kelihatan. Tadi saya coba untuk mengupdate
profile untuk gambarnya itu kelihatan di sana isinya service upgrade, teman-teman ya, seperti itu. Yang ini ada kaitannya dengan yang ini, teman. Nah, kalau yang ini kan terlihat adanya Avip upgrade. Jadi benar untuk aplikasi ini sedang di-upgrade. Kita tidak bisa untuk mengupdate dari profile kita. Dan di sini katanya mengadakan giveaway mulai hari ini, teman-teman ya. Yaitu giveaway-nya adalah 100 USDT untuk 10 orang pemenang. Jadi masing-masingnya itu mendapat 10 USDT, teman-teman. Nah, di sini caranya bagaimana untuk mengikutinya? Caranya di sini simpel, teman-teman ya. Ikuti katanya Twitter dari Avip Web maupun dari Avip App. Dan setelah itu install aplikasinya dan buktikan. Nah, install aplikasinya dan buktikan. Buktikannya itu saya tadi membuktikannya itu dengan meng-screenshot dari tampilan map-nya dan juga ID pendaftarannya, teman-teman ya. Dan retweet postingan ini katanya. Retweet postingan ini dan tandai 3 teman. Nah, sebagai contoh saya tadi sempat men-tweet seperti ini, teman-teman ya. Saya langsung saja tweetan saya. Nah, ini. Oke, ini pun dipilih, teman-teman ya, siapa yang cepat mungkin yang dapat atau bagaimana. Yang pasti saya sudah mencoba. Di sini saya sudah meretweet dan di sini seperti ini hasil dari tweetan saya, teman-teman ya. Yang dimana saya screenshot untuk ID maupun mapnya dan teks dari 3 teman kita. Oke, itu caranya, teman-teman ya, simple. Oke, selanjutnya kita cek juga untuk informasi sebelumnya di sini, teman-teman. Nah, di sini ada informasi terbaru, kita baca saja dari yang terbaru, teman-teman ya. Nah, untuk informasi terbarunya di sini, kami percaya pada masa depan di mana kekayaan didistribusikan secara adil di antara semua anggota masyarakat. Bergabunglah dengan kami dan bantu kami mewujudkannya. Jadi, kita di sini tetap, teman-teman ya, tetap untuk yang namanya menambang, teman-teman ya, menambang gratis, ya, menambang gratis dari aplikasi ini. Dan di sini kita coba cek kembali Avip App ini, cek this video for proof, teman-teman. Nah, trending Twitter di Indonesia ini, teman-teman ya, trending Twitternya. Nah, kita coba cek ini trending Twitternya tentang Avip mining, teman-teman ya. Nah, di sini ada Avip mining ini tentang mungkin ada trending di Twitter tentang Avip mining, intinya seperti itu. Nah, di sini untuk Avip App 11 jam yang lalu ini telah dimeriahkan atau sudah 250.000 follower, ya. Nah, jadi tadi kita cek di sini kan 254 follower, ya. Kalau nggak salah 255 follower, 255.000 maksud saya, ya. Dan sekarang di sini sudah dirayakan. Nah, 13 jam yang lalu ini informasinya seperti ini. Kita coba cek kembali informasinya. Lebih dari sekedar proyek cryptocurrency, ini adalah gerakan menuju masyarakat yang lebih adil dan setara, bergabunglah dengan kami hari ini. Nah, intinya di sini tentang membangun komunitasnya, sedang membangun komunitas, dan bagi yang miner-miner pemula, miner baru, segeralah bangun komunitas, setelah bangun referral kalian hingga penambangan semakin banyak. Dan tentunya di sini kita bisa lakukan secara gratisan, tidak ada rugi apapun, hanya rugi semangat kita saja, apakah kita semangat atau tidak, itu saja, teman-teman ya. Nah, hanya seperti itu saja. Dan di sini banyak sekali memang giveaway-giveaway yang diberikan pada Avip Miner tentunya, atau Avip Citizen setelahnya, dengan kita ikut berpartisipasi dalam komunitas ini, teman-teman ya. Nah, itu saja bagian yang terpenting dari Twitternya. Kita coba saja lihat dari Telegramnya apakah ada yang lebih penting, teman-teman. Nah, di sini saya coba cari dari Telegram yang dikaitkan dengan aplikasi Satoshi-nya, teman-teman ya. Kita coba cek di sini apakah ada informasi terbarunya, teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita cek di sini, nah di sini ada Avip World 2 ini, kita dibawa ke arah ke sini, teman-teman. Dan kita coba cek informasi terbarunya seperti apa. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, kita cek saja langsung di sini yang disematkan apa saja informasinya. Nah, kalau kita lihat di sini yang disematkan, nah di sini disematkan hanya untuk join dari global grupnya saja, ya, dari official kode grup. Nah, di sini untuk official kode bagi teman-teman yang ingin menukarkan kode. Nah, apa kode yang saya maksud seperti ini, ya. Jika kalian ingin menukarkan kode, kalian bisa mengunjungi misalnya dari Indonesia, kalian bisa gabung ke sini, atau bisa dari, intinya banyak sekali memang yang sudah ada di sini untuk penukaran grup kode. Nah, penukarannya itu seperti ini, teman. Misalnya teman-teman kan ke aplikasi. Di sini ada alat di bagian bawahnya. Nah, di sini ada alat.
kalian bisa klik itu. Di sini sebenarnya setiap harinya itu ada batu ajaib. Nah, di sini saya sudah menukarkan batu ajaib saya yang nantinya akan ada kecepatan. Kecepatan itu akan bertambah di dalam airdrop ini. Nah, setiap kita menukarkan kode, kode yang digunakan untuk menambah kecepatan itu masuk ke sini, sehingga semakin banyak, semakin besar jiwa saya atau kekuatan tim tersebut, jadi miningnya itu semakin cepat, semakin banyak teman-temannya. Nah, intinya seperti itu teman-teman. Nah, apalagi untuk mengebusnya ini, bisa kalian coba yang ini, kalian bus ini. Nah, ini akan langsung masuk ke pengundang teman-teman ya. Jadi setiap undangan pertama 20%, setiap undangan kedua 10%, teman-teman. Nah, itu kalau teman-teman bisa cek di sini juga ada menu terapkan Avip Glory sambil sebagai fraud prevention. Kita coba klik sini. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi teman-teman jika ingin menerapkan tampilan ini bisa kalian klik terapkan ya. Yang artinya apa? Bergabunglah revolusi terdesentralisasi dengan Avip di mana kuasa milik rakyat. Kalau kalian coba ini teman-teman ya. Artinya di sini kalian bisa mencoba ini, mempostingnya di Twitter, post link, WhatsApp, Telegram, dengan cara mengikuti dari Avip Citizen Glory ini, dan nanti kemungkinan kalian akan mendapatkan hadiahnya atau bagaimana. Intinya di sini dari Avip Glory ini, kita sebagai Avip Miner, Avip Citizen, bisa untuk berpartisipasi untuk dalam Avip Citizen Glory ini namanya, sehingga untuk komunitas ini semakin banyak namanya. Itu saja sebenarnya di sini kalau menurut saya namanya. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi penting yang mungkin terbaru untuk Avip Mining ini yang sekiranya gratis dan kita bisa tambang setiap harinya, setiap putarannya kita bisa tambang. Dan tentunya jika kalian sebagai Avip Citizen bisa coba ini untuk ikut berpartisipasi sehingga Avip mining ini semakin terkenal, semakin trending, sehingga membuat cuan kita semakin banyak. Ya, itu saja informasinya. Semoga sama-sama cuan. Sampai jumpa dan tetap semangat, tetap menambah teman-teman ya. Sampai jumpa. Bye-bye.